Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau nge-share hair rutin aku. Dan buat kalian yang udah follow aku di Instagram pasti tahu banget sama produk ini, karena aku udah suka posting di story atau di feeds aku. Jadi aku mau pakai hair treatment dari Simply O. Ini benar-benar favorit aku banget. Dan kebetulan aku mau keramas karena aku udah ngerasa tuh rambutku udah ngekaruan, udah lepek banget. Jadi gak usah nunggu lagi, aku bakalan bikin sekarang. Dan aku mau ambil produknya dulu dan nanti aku bakal pakai dan kalian bisa ngeliat nanti hasilnya kayak gimana. Oke guys, jadi aku udah basahin rambut aku dan kapan lagi ya keramas di kamar. Dan ini samponya Simply O. Nah, di sini aku pakai yang Heavenly Shampoo yang Wildflower. Dimana di sini itu bagus banget untuk rambut kalian yang emang rusak, entah karena nyatok atau hair color dan lain sebagainya. Jadi ini bagus banget. Dan ini aku mau pakai. Kita pakai pakai sampo biasa aja sih. Dan ini wanginya enak banget. Oke, jadi ini dipakai ya kayak orang sampoan biasa. Tapi bedanya aku sampoannya di kamar. Pijit-pijit. Oke, bentar ya, aku mau bilas dulu. Bilas samponya dan sekarang aku mau pakai hair treatmentnya, protein booster hair treatment. Ini aku jadiin sebagai conditioner. Dan ini produknya, dia itu ukurannya 500 ml. Dan aku itu beli ini itu di Shopee, jadi harganya itu 400 ribu, cuman lagi diskon jadi 160 ribu untuk ukuran 500 ml. Dan ini banyak banget. Dan ini itu untuk perawatan rambut yang rontok. Dan di dalam produk ini itu ada 3 jenis minyak alami yang terkandung, yaitu ada argan oil, jojoba oil, sama camellia japonica seed. Dimana kalau argan oil itu dia kaya akan vitamin E, terus membuat rambut jadi lebih berkilau. Kalau jojoba oil itu untuk moisturizing effect, membantu menjadikan rambut menjadi sehat. Kalau camellia japonica seed itu untuk menyuplai nutrisi dan merawat rambut, sama ada moisturizing effect-nya. Maaf ya aku nyontek kan aku nggak hafal, tapi nanti aku juga tulis di sini di layar. Dan ini kayak gini dia, putih gitu. Dan aku tuh pribadi kalau pakai conditioner itu nggak mau terlalu banyak, secukupnya aja. Dan ini aku juga biasanya aku pijet-pijet lagi rambutnya. Nanti habis aku bilas aku. Oke, dan udah kelar, aku udah bilas-bilas semuanya sekalian mandi. Dan sekarang ini rambut aku ini udah setengah ya, setengah kering, maksudnya basah setengah kering. Dan aku mau pakai hair serum ini. Ini dari Simply O juga. Dia ini argan oil, dia ini nggak lengket, terus nggak kayak berminyak gitu. Terus udah gitu, ini tuh bagus banget buat kalau kalian punya rambut yang suka diwarnain, yang rusak karena mewarnai rambut, ini tuh cocok banget. Dan ini aku beli di Shopee juga, harganya 300 ribu. Dan sekarang lagi diskon jadi 145 ribu. Ini pakainya ya biasa aja, kayak pakai vitamin rambut. Rambut aku tuh keriting guys, dan emang tebel banget rambut aku. Oke guys, jadi ini aku udah selesai keringin rambut dan catok ngasal aja. Dan kalian bisa ngeliat sendiri rambut aku tuh lebih berkilau, lebih shine. Terus kayak gitu bener-bener lembut banget dan harum, gak usah ditanya lagi. Untuk harganya nanti aku juga tulis di layar atau enggak di description box. Dan kalau kalian mau beli bisa langsung cek Shopee-nya aja, Simply O ID, Simply O Official.
Nanti aku bakal taruh juga di description box. Untuk tekstur, harum dan lainnya bener-bener wangi banget. Teksturnya bener-bener gak bikin berminyak atau lengket. Dan untuk harga segitu aku bilang itu worth it. Karena secara tempatnya tuh gede banget. Dan ini packagingnya bagus banget, gak gampang tumpah. Dan ini itu terbuat dari bahan-bahan yang alami. Jadi benar-benar bagus banget buat menutrisi rambut kalian. Buat yang mau, nanti aku taruh di description box. Dan kalian bisa juga cek di Instagram mereka. Nanti aku juga taruh di description box. Dan buat kalian, komen di bawah. Kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Maaf banget aku udah jarang bikin video. Aku usahain aku bakal rajin untuk bikin videonya. Jadi kalian bisa komen aja di bawah, nanti kalau yang menarik aku bakal langsung bikin. Jadi kayaknya udah gitu aja. Rambut aku udah bagus, udah lembut. Jadi sekian videonya. Thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. See you on my next video. Bye-bye.